Selamat sore kawan-kawan semuanya. Hari ini di DPP Partai Nasdem, saya berserta dengan seluruh kolegial yang ada di sini menerima kunjungan kehormatan dari para sahabat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lebih khusus lagi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI kita, sekaligus Ketua DPP Partai PDIP, Pak Puan Maharani. Kunjungan ini adalah merupakan satu kunjungan silaturahmi, tapi tidak terbatas hanya sekedar berbicara hal-hal yang suasana kekinian, tapi juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas dalam perspektif pandangan strategi mengelola perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Dan ini amat sangat kami syukurin dengan penuh rasa kepimpinan hati, suasana pertemuan yang penuh dengan keterbukaan, tidak ada yang tertutupin satu sama lain, bahkan bisa saling memberikan pandangan, koreksi, yang semuanya adalah dimaksudkan untuk saling memperkuat sinergitas yang sudah terjadi, agar lebih hebat dan lebih kuat lagi, untuk bisa dimapatkan bagi kepentingan kemaslahatan kehidupan bangsa kita ke depan. Jadi dalam hal ini, saya dan Mbak Puan tadi mempunyai satu pemikiran dan kesamaan untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindak lanjutin dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja. Hal yang paling mendasar adalah semuanya ingin mempersiapkan, menyongsong kehadiran daripada pemilihan umum tahun 2024 dengan suasana optimisme dan bangun kesadaran masyarakat yang semakin matang untuk menjaga proses perjalanan demokrasi itu agar bisa berlangsungnya pemilu itu secara tenang, membahagiakan kita bersama, dan semakin memperkokoh kehidupan bangsa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!